Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sedulur tani buat dulur-dulurku semuanya. Hari ini penyemprotan cabai dengan tomat yang kedua. Nah, aplikasi untuk penyemprotan yang kedua pada hari ini, hari Minggu ya, saya aplikasikan untuk fungisidanya saya gunakan Skor. Skor ini saya gunakan 2 sendok makan. Kemudian insectnya saya gunakan Alika 2 sendok makan. Kemudian Pegasus saya gunakan 2 sendok makan. Untuk nutrisinya saya gunakan Maes 3 sendok makan. Ditambah sama Gropasnya itu 50 ml. Dan antrakolnya 2 sendok makan. Jadi ada sekitar 6 jenis yang saya masukkan pada hari ini ya. Ini fungsinya banyak sekali. Skornya supaya menjaga tanaman ini tetap sehat, tidak terserang yang namanya penyakit, yang biasanya itu ada pitium ya, ataupun rebah semai, dan merangsang akar-akar tanaman cabai dan tomat tadi supaya cepat mengembang. Dia juga mempunyai zat perangsang tumbuh. Nah, kemudian selain itu Alika saya gunakan juga pertengkinya, saya gunakan 2 sendok makan. Ini tujuannya untuk mencegah ataupun membunuh hama yang ada di dalam lahan kita, sejenis ulat potong, ulat geraya, jangkrik, sama orong-orong, supaya terhindar dari hama-hama yang mengganggu tanaman kita. Karena kalau nggak kita pakai Alika, tanaman kecil itu biasanya banyak yang mati, akhirnya kita menyulam lagi ya. Nah, kemudian satu lagi saya gunakan insektisida yaitu Pegasus. Ini adalah spesialis untuk hama pengisap ya. Karena kenapa saya masukkan Pegasus di saat penyemprotan kedua? Karena cabai saya di sini ada cabai tua, sana cabai tua, dan itu cabai tua dan itu cabai tua. Jadi tanaman saya dikelilingi oleh tanaman-tanaman cabai yang sudah tua. Makanya di si cabai-cabai seperti ini banyak faktor hama pengisap yang sudah ibaratnya sudah resisten ataupun sudah kebal. Makanya saya double ya Alika sama Pegasus. Nah, kemudian saya gunakan Maes, dia magnesium sulfur untuk pertumbuhan batang dan daun supaya cepat hijau. Nah, Gropasnya ini dia untuk cuaca panas sangat bagus sekali ya. Saya gunakan 50 ml dan untuk fungisida kontaknya saya gunakan Propinep yaitu antrakol hanya 2 sendok makan. Nah, ini penyemprotan kedua. Alhamdulillah dengan cuaca yang sangat panas sekali, bisa dibilang hampir 2 bulan gak ada hujan, dulur-dulur semuanya, ada juga tanaman tomat saya yang mati. Nah, ini mati karena ini ya, penguapan dari plastik ini, akhirnya ini gak kuat dia panas. Dan alhamdulillah ini cabenya hidup, cuman karena butuh air. Rencana saya besok saya akan cor, mungkin dalam mingguan inilah saya cor. Cabainya alhamdulillah hidup semua, tomatnya udah mulai hijau ya, batangnya udah mulai keunguan, jadi dia udah mulai nih membentuk akarnya ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan cuaca seperti ini nggak banyak yang mati. Saya belum ada ngecek lagi keliling atau banyak yang mati atau enggak, tapi saya lihat sepertinya cabainya hidup semua, cuman kendalanya ya panas kayaknya. Yang banyak mati kayaknya di tomatnya, nggak kuat mungkin karena batangnya banyak yang apa. Kalau bahasa Jawa ini geret, sini geret, ini juga mati, udah mati. Cabainya rata-rata hidup semua. Cabainya hidup semua, Mas? Hidup ya. Cuma tomatnya sepertinya yang banyak yang mati. Ya. Oke, saudaraku semuanya, semoga informasi pada kali ini bermanfaat bagi saudaraku semuanya. Silakan baratnya. Kita menyesuaikan dengan wilayah-wilayah kita, bagaimana nanti dengan cuaca yang panas ataupun curah hujan tinggi, kita sesuaikan nutrisi sama insek dan funginya. Oke ya, semoga dulur-dulurku selalu sehat, kemudian selalu semangat untuk bertaninya. Mudah-mudahan bisa sukses lah ke depannya. Salam botol biru, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.